Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Nila Erliana. Di video kali ini aku mau ngecat rambut lagi dan ini warna asalnya hitam dan bawahnya sudah kecoklatan. Jadinya ini tidak di bleaching. Warna yang aku pakai kali ini dari Miranda yang violet red dimix dengan Miranda yang warna pink dan aku tambahin oxidizing dari Inaura yang 40 volt. Langsung aja aku buka dan aku racik di tempat yang terbuat dari plastik. Kamu bisa juga pakai yang berbahan kaca, yang penting jangan berbahan logam tempat untuk menuangnya. Dan gunakan juga sisir untuk mewarnai seperti ini. Ini aku mix antara krim developer dengan krim pewarnanya. Aku buka satu bungkus dulu dan aku aduk. Kemudian aku tambahin krim oxidizing atau developer krim dari Inauranya 1:1 dengan pewarna yang tadi dicampur. Jika sudah, mari diaduk. Aduk hingga benar-benar merata. Jika sudah merata, siap diaplikasikan. Sebelum dimulai, pakai dulu sarung tangannya dan jangan lupa pakai penutup badan biar tidak tembus ke baju dan biar tidak kotor kemana-mana. Ambil rambut selapis demi selapis dan aplikasikan dengan merata. Kenapa tadi aku racik sebungkus dulu? Soalnya bagian dalam itu lebih hitam, jadi nanti akan aku warnai dulu. Terus aku diamkan selama 3 menit, baru ditimpa lagi, diracik krim yang tadi, di mix antara yang red violet dengan yang pink, nanti untuk bagian atasnya. Jangan lupa juga ya, kalau kamu pakai perhiasan sebaiknya dilepas aja dulu. Dan teman-teman kalau mau beli semua bahan yang aku pakai di sini secara online, aku taruh linknya di description box. Kalian tinggal klik aja, nanti akan aku sertakan linknya di bawah. Oh ya, aku lupa bilang, sebenarnya tadi ada kertas petunjuk ya di dalam kardus box Mirandanya. Untuk cek alergi ataupun cara pemakaiannya sudah ada di sana. Kalian baca-baca aja kalau mungkin kalian membutuhkannya. Dan teman-teman, kenapa aku pakai cat rambutnya dari Miranda? Kenapa nggak yang merek lain? Soalnya Miranda itu gampang banget ditemuin di mana-mana, harganya terjangkau dan warnanya pun bisa langsung keluar ketika dipakai. Nah, ini bagian bawah sudah merata, kemudian akan aku racik lagi untuk bagian atasnya. Ini warna violet rednya akan aku mix dengan yang warna pink biar nanti cahayanya kalau kena matahari bisa lebih cantik. Maksud aku kilau rambutnya, bukan cahayanya. Dan ini sebenarnya ada bawaan conditioner ya, nanti dipakai untuk bilas. Warna violet rednya diaduk dulu sebelum ditambahin yang pink. Sekarang aku tambahin yang pink. Dan untuk tambahan developer krimnya sendiri atau oxidizing krimnya, tadi itu sebenarnya hanya untuk membantu warna rambutnya nanti lebih keluar. Jadi ada beberapa varian dan yang aku pilih 40 volt itu sudah yang paling tinggi. Jadi nanti lebih terang aja warnanya. Pakainya sama, nanti akan aku pakai 1:1 dengan krim yang tadi sudah diaduk. Kalau sudah ditambahin krim oxidizingnya atau developer krimnya, diaduk kembali sampai benar-benar merata dan siap dipakai. Aplikasikan kembali selapis demi selapis sampai benar-benar merata. Sambil nungguin aku ngolesin krimnya, kalian sempetin dulu buat subscribe channel YouTube aku Nila Erliana ini ya.
dan tekan like jika kamu menyukai video ini. Kalian juga bisa cek video-video aku yang lainnya yang di channel YouTube aku Nila Erliana ini. Aku bikin video tentang berbagai macam tutorial perawatan rambut dan juga cara smoothing rambut di rumah dan masih banyak video lainnya. Kalian subscribe aja dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Kalian juga boleh share video ini jika merasa video ini bermanfaat. Dan jika ada yang ditanyakan atau kurang paham dengan video tutorial mewarnai rambut ini, kalian bisa tulis komentar di bawah. Nanti insya Allah aku jawab satu persatu. Dan okay, kita kembali lagi ke video ini ya. Kita olesin sampai benar-benar merata. Dan kalau sudah merata, ini didiamkan selama 45 menit. Kamu juga boleh hair dryer rambut ini. Kalau kepengen lebih cepat, bisa 35 menit aja pendiamannya. Tapi ini aku lebih memilih untuk didiamkan selama 45 menit. Dan ini sudah 45 menit, siap dibilas. Dan aku bilasnya tadi nggak pakai sampo ya, aku bilas langsung sampai bersih. Kemudian aku pakaikan conditioner, aku diamkan lagi selama 3 menit, kemudian dibilas lagi sampai bersih. Setelah selesai dibilas, kita keringkan kembali. Oh ya teman-teman, aku udah pernah bikin review tentang hair dryer yang saat ini aku pakai loh. Kalian cari aja videonya di channel YouTube aku Nila Erliana. Atau kalau kalian langsung pengen beli, nanti akan aku sertakan linknya di description box untuk hair dryer ini juga ya. Ini dia udah 100% kering dan ini belum aku sisir, belum dirapikan ya. Nah ini posisi belum dicatok, sekarang mau aku catok dulu dan tunggu hasilnya. Ini dia tadi sebelum diwarnai rambutnya seperti ini. Dan hasilnya setelah dicatok seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Cocok nggak rambutnya buat si kakak ini? Tulis komentar kalian ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke channel YouTube aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.